Sariawan di lidah obatnya apa? Halo sobat sehat, kembali di channel Selekta Alami. 5 cara mengobati sariawan di lidah. Berikut cara atasi dengan bahan alami. Untuk menyembuhkan sariawan di lidah, ada beberapa pilihan yang bisa ditempuh. Dimulai dengan minum obat kumur, diakhiri dengan salep yang mudah ditemukan di apotek. Namun, tahukah Anda bahwa sariawan di lidah bisa diobati dengan bahan alami? Simak cara mengobati sariawan di lidah dengan bahan-bahan alami berikut ini. Satu, oleskan lidah buaya. Rasa tidak nyaman akibat sariawan bisa diobati dengan lidah buaya. Cuci bersih lidah buaya yang sudah disiapkan, lalu belah hingga muncul dagingnya. Daging bergetah kemudian dioleskan ke lidah yang terkena sariawan 2-3 kali sehari. 2. Gunakan kantong teh. Kantong teh dapat digunakan untuk mengobati sariawan. Kantong teh mengandung alkali yang dapat membantu menetralkan asam di mulut Anda. Caranya, cukup taruh kantong teh pada bagian yang sakit selama kurang lebih 5 menit. 3. Kompres dengan es batu. Jika sariawan tidak kunjung membaik dalam beberapa hari dan terus membengkak, pengobatan dengan kompres es batu dapat dilakukan. Bungkus es batu dengan kain lembut atau memasukkan es batu langsung di lidah Anda sampai benar-benar meleleh. Ulangi beberapa kali hingga sariawan sembuh. 4. Berkumur dengan air garam. Langkah pertama yang bisa dilakukan untuk menghilangkan sariawan adalah dengan menggunakan garam meja. Cukup campurkan 1 sendok teh garam ke dalam air hangat, lalu aduk hingga larut. Gunakan larutan garam untuk berkumur, khususnya di lidah, selama kurang lebih 2 menit. 5. Memenuhi kebutuhan vitamin. Sariawan bisa terjadi karena kekurangan vitamin C. Oleh karena itu, Anda juga bisa mengonsumsi vitamin seperti vitamin C, vitamin B12, dan vitamin B kompleks untuk mempercepat proses penyembuhan sariawan. Kebutuhan akan vitamin ini dapat dipenuhi dengan mengonsumsi buah dan sayur. Nah itulah sobat sehat, 5 cara mengobati sariawan di lidah. Terima kasih telah menyaksikan videonya dan semoga bermanfaat.